Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham Indonesia über alles. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Kita harus menuju persamaan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofis prinsip yang nomor dua, yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan internasionalisme. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini, saudara-saudara, prinsip satu dan prinsip dua, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Kemudian apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan, adalah parlementer demokrasi. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan sebabnya ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu sekadar menurut resepnya Franse Revolusi. Adakah keadaan yang demikian ini kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup,
yakni politik ekonomisnya demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Yaitu bukan saja persamaan politik saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, apakah prinsip yang kelima? Saya telah mengemukakan empat prinsip. Satu, kebangsaan Indonesia. Dua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Tiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu. Menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang lima bilangannya? Pendawa lima. Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu?
Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang 3 itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia. Ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Weltan saung kita. 2 dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme. Kebangsaan dan perikemanusiaan. Saya peras menjadi 1. Itulah yang dahulu saya namakan sosionasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politik ekonomi sedemokrasi, yaitu politik demokrasi dengan sosial rehwardehit, demokrasi dengan kesejahteraan. Saya perasken pula menjadi 1. Inilah yang dulu saya namakan sosiodemokrasi. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi, yang asalnya 5 itu telah menjadi 3. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jikalau Tuhan senang kepada simbolik 3, ambillah cara 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuhan-Tuhan senang kepada trisila ini dan minta 1 dasar saja. Baiklah, saya jadikan 1. Saya kumpulkan lagi menjadi 1. Apakah yang 1 itu? Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya 1 perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Marilah kita menyelesaikan karya, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu pinantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kontol baris buat kepentingan bersama, itulah gotong royong. Pancasila, bangsa bangsa.